Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahdzirkan al-fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada fakihin, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para tabi'in semua Islam. Syukurillah al-umur al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan imam menyatakan di masjid, dan Tuhan yang berkuat yang dirahmati yang tak bersedia. Kita sambung bacaan beberapa 18 ini yang sifatnya kelima, ya. Kamu tak ada binasi, ya. Wahabat. Lama cuti dulu. Kita sambung bacaan kita untuk mengenali, memahami dan mengimani sifat yang kelima iaitu Al-Wahdaniyah. Bila kita kata sifat Al-Wahdaniyah, artinya Esa Allah Ta'ala. Esa ni sama ada pada zat, zat Allah, pada sifatnya dan pada perbuatan. Maknanya Allah Ta'ala itu sifatnya esa pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Maknanya tak ada zat sama macam Allah, tak ada sifat sama macam Allah, dan tak ada perbuatan sama macam Allah. Kalau sama pun pada perkataan, tidak pada hakikat. Maka hakikatnya sifat wahdaniyah ni ibarat daripada sebenarnya dia kata menafikan berbilang-bilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Sifat ni dia nak nafi Allah itu berbilang-bilang. Bahasa orang lain berbilang-bilang ni bahasa lama ni mana banyak. Dia nak nafikan banyak sifat tu. Sifat ni sama ada pada zat, pada sifat atau perbuatan. Kalau sifat tu pada Allah, pada Allah tak ada benda ni. Tak ada berzat ni. Kalau perbuatan tu ada pada Allah Ta'ala, tak ada pada zat lain. Faham tak? Ha. Itu nak menyebabkan ni. Dia bukan satu macam botol ni. Ha, nanti kita terang lagi. Sama ada bilangan yang muttasil. Ha, mula pening ni kan. Sama ada bilangan itu muttasil, yakni yang berhubung atau bercantum. Kalau kita ambil botol ni, dia berbilang-bilang sebab bercantum. Ada botol, ada ni, ada botol ni, ada stiker ni, stiker ni pula ada tulisan ni, tulisan. Dia berbilang-bilang. Dia macam tu. Jangan ada pula orang cakap, buat apa payah-payah belajar. Kan sekarang kan macam tu kan. Dia nak senang kan. Senang-senang langsung balik. Sekarang ni ada perhimpunan
sama di Masjid Putra. Itu adalah ulama-ulama hadis besar yang berpegang Asy'ariyah Maturidiyah. Jangan ingat ahli hadis ini dalam Asy'ariyah Maturidiyah minta ahli hadis, mereka tu yang banyak ahli hadis, syekh-syekh besar. Betul. Kita sempat-sempat pergi dah dengar 10 hari tu. Siapa yang penuh 10 hari tu dia dapat hasanah. Atau bilangan yang mufasil, dia bercerai. Contohnya tadi berbilang-bilang yang mufasil, bercantum-cantum, terdiri daripada pelbagai komponen. Oh, cakap komponen bukan betul, nama pun parasai, kan? Tapi masjid ni bukan parasai nama kan. Tetapi yang dimasukkan berbilang-bilang ini yang mufasil itu ada satu lagi. Ada tak contoh satu contoh lagi? Mungkin apa dah? Berbilang-bilang yang mufasil ini ada satu contoh lagi macam ni. Satu ini. Boleh? Susah juga kajian kita kan tuan. Sebab tu saya main-main ni, kajian ni relax. Saya tengok muka tuan, saya faham lah. Tapi tak apa, natijah nanti bagus. Sabar, sabar. Saya ada mengajar seorang orang tua 75 tahun. Dia belajar, dia duduk ujung. Habis itu tuan, dia perlu saya nangis. Alhamdulillah Ustaz, nasib baik sebelum hayat saya habis, saya kenal Allah. Iya lah tuan. Rupanya ramai orang semayang, dia tak tahu dia semayang itu siapa. Yang disembah itu siapa pun dia tak tahu. Adapun makna esa Tuhan pada zat itu, apa makna dia? Iaitu menafikan kam muttasil, berbilang-bilang yang bersambung tadi, yang terdiri daripada pelbagai komponen tadi. Pada zat, yakni menafikan bilangan yang berhubungan pada zat, seperti tiada zat Tuhan bersusun daripada darah, daging, tulang, urat, pasir, batu, kapur, simen, cat, gravel. Faham tak? Jadi kalau benda tu orang kata dia Tuhan, manusia cerdik macam mana pun kata dia Tuhan, tapi tuan tengok dia ada pasir dalam ni, ada cat, ada kapur, ada besi. Entah? Itu bukan kan? Sifat wajib bagi Tuhan mesti wahdaniyah. Boleh kan? Jadi kalau tuan-tuan datang malam ni, tuan-tuan percaya saya ni Tuhan. Oh Tuhan, saya jadi daripada bisai, jambut, jambak, rambut. Saya tidak esa. Apabila kita ni tidak esa, jangan aku Tuhan lah. Aku Tuhan langit, lepas tu nanti ke bumi. Ada satu makhluk dulu, dia percaya dia Tuhan langit, ramai ikut dia tu. Lepas tu nanti ke bumi ni lah. Sian. Ada seorang tu dengan aku Rasul Melayu. Ada seorang, ada yang sebut nama dia. Bila kena kejar kat penguasa, lagi pula. Kita orang tunggu di belah Sungai Kelang tu nak tengok ada mukjizat tak? Tak ada. Akhirnya masuk lokap. Ada macam-macam. Jadi kita ni nak, akal kita ni nak terima, kita kena faham bahawa apa saja yang tertanggung daripada komponen-komponen ataupun kandungan-kandungan ingredient kebaikan itu tidak esa. Jangan tuan-tuan besok kami tempuh letak inci, tuan inci. Inci ni bakso orang lama tak? Bakso orang baru, perwarna lah. Perwarna. Kalau nenek saya dulu kata, di kopi kedai beli inci ni, inci. Jangan faham tadi tip lah. Inci tu perwarna tu. Ya?
Kalau orang sembilan lah, kalau orang luar negeri sembilan, mungkin dia pakai benda lain. Okay. Pada zat. Okay. Dan juga menafikan kam mufasil. Tadi dalam kandungan dia tu, yang mufasil ni yang lain pula. Pada zat, iaitu menafikan bilangan yang bercerai dia pada zat Tuhan. Seperti tiada zat yang lain menyamai seperti zat Allah Ta'ala. Kita kata Allah Ta'ala kuasa, tak ada zat lain macam Allah. Boleh tak kita kata betul kuasa? Tak boleh. Satu, sebab dia terdiri daripada kam yang mutasil. Dia terdiri daripada yang bercantu-cantu. Okay. Dan botol ini juga tidak esa kerana ada botol lain macam itu. Boleh? Campur kan? Sabar. Panjang umur sampai. Tak panjang umur, seberang sana. Yeah. Tapi tak apalah, seberang sana dekat dengan masjid kita. Aircon and safe. Kan? Sebelah sana. Orang sini dah risau. Kalau mati, risau ke mana kubur kita. Tengok kubur tu makin lembut, makin penuh, makin lembut, penuh. Jangan risau kan? Bila kita mati, bumi tu urus. Kita jangan risau. Sabar, kan? Sabar-sabar nak mati ni, Pak. Ada saya tanya orang tua, so, saya dah meluat dah dalam dunia ni, Ustaz. Tu tanda nak mati. Dia dah meluat. Yelah, akak dah tak ada lagi. Akak tak ada, mata dah terlambat, selera dah tak ada, santan tak boleh makan, tak boleh. Ya, dia nak mati je ya. Okey. Kemudian makna esa pada sifat pula, iaitu menafikan kam mutasib. Faham eh? Sama tadi. Pada sifat, iaitu menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya. Iaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala itu pada satu-satu jenis sifatnya, dua sifat. Apa sifat banyak bagi Allah Ta'ala itu satu je. Tak ada dua benda tu dalam zat dia. Tak ada. Apa contohnya? Seperti dua sifat kudrat. Tak, Allah Ta'ala tak memiliki dua sifat kudrat. Allah memiliki satu saja sifat kudrat. Boleh? Dan menafikan kam mutasil, kam munfasil, berbilang-bilang yang bercerai ini pada sifat. Apa maksudnya? Menafikan bilangan yang bercerai pada sifat, iaitu tidak ada sifat yang lain, zat lain yang menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Faham? Satu sifat itu tak ada dua pula, orang satu saja. Zat. Maksudnya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Bukan dua kudrat. Tak. Satu saja. Begitu juga sifat yang sama tidak ada pada zat lain. Apa makna kudrat? Bahasanya berkuasa. Ada tak yang lain berkuasa macam Allah? Tak ada. Boleh tak? Tahulah Tuhan. Itu zaman Nabi Ibrahim dulu, pemimpin zaman tu kata, apa bukti Tuhan kau berkuasa? Maka Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku menghidupkan dan mematikan. Dia raja. Dia kata, aku pun boleh mati, menghidup dan mematikan. Dia pun panggil banduan yang pun mati dua orang. Ni hidup. Dia kena hukum mati dia ni. Hidup dia dah balik. Yang seorang lagi, bunuh. Pancur, mati. Tengok, aku pun boleh menghidup dan mati kan? Dia punya act kan? Tentang kalau jadi raja, jangan berani macam ni. Nampak raja tak ada harapan. Lepas tu Nabi Ibrahim cakap, Tuhan aku menerbitkan matahari daripada timur ke barat. Cuba kau bawa pula terbit daripada barat ke timur. Tuan-tuan,
Fahubu hital ladhi kafar. Ketika itu bukan gajah dia saja tercengang, yang kafir lain pun cukup tercengang. Tak dia buat apa lah. Itu hujah. Dipanggil KU, knock out. Kalau Tuhan kau ni sama macam Tuhan aku, Tuhan aku buat matahari timur ke barat, cuba kau bawa pula barat ke timur. Itu makna dia tuan-tuan. Dalam akidah ni kena pakai ini. Faham kan? Ada pula kata tak boleh pakai falsafah kalam semua. Itu yang Nabi Ibrahim ajar. Faham kan? Itu dia guna logik. Betul kan? Tuhan aku timur ke barat. Tuhan kau boleh buat tak barat ke timur? Saya boleh buat juga. Setakat bunuh orang juga. Lepas tu pula orang tu memang hukum mati. Senang nak kerja buat. Tapi punya bodoh orang tak beriman tu kan, dia boleh terima. Tengok, mati orang tu dia tak tahu. Sekali Nabi Ibrahim smash dia kan. Fa'ubu hitam ladhi kafar. Bermuka orang bukan orang kafir kan. Cari muka, merah, malu kan. Terasa bodoh. Boleh tak? Kadang kata saya ada makcik seseorang, ialah perbezaan pemikiran sikit. Kau ni dapat sekolah ni, kau jauh dia ni lah. Wah, baik. Iya, penetik betul. Kau ni pandai ni semua orang ni. Tuan aku penetik tuan. Masa tu belum belajar Nabi Ibrahim tu lagi. Kau belajar memang saya bagi ni mak saudara tu. Sik baik nak belajar lagi ke tu. Kalau tak, kalau lah orang ni boleh bagi saya sekolah, nak disamakan dengan Tuhan, cuba bawa pula. Suruh orang ni bawa matahari timbul daripada barat ke timur. Boleh tak? Kalau orang kacau tuan-tuan cakap macam tu, cuba bagi ujahan juga ada. Saya mungkin ada jenis tuan, ada satu sekolah di Sembak, di Negeri Sembilan ni lah. Ada seorang cikgu Melayu gitu ni. Dia tak percaya Tuhan. Dia atheist. Dia tak percaya Tuhan. Dapat aduan. Lepas tu kita pun pergilah menyiasat. Memang tu, dia tak percaya Tuhan. Balik tu, saya pun laku ke almarhum Syekh Qadar. Dia pun tanya saya, habis apa kita nak buat ni kan? Tu izinkan saya tu campak dia dalam lalu. Maksud dalam Quran sebut macam tu. Orang ni kalau kita dia duduk dalam laut, tak ada siapa dia nak bergantung, dia akan sebut Allah. Ya kan? Kau jangan matiin orang, matiin orang ni. Saya kata tu kita letaklah scuba punya orang tu, duduk dalam tu, tengok macam nak mati je kita pergi lagi. Sebut Allah cukup lah. Kan? Saya minta doa, kau jangan apa-apa ni. Kalau ikutkan saya, saya campak dalam laut dia kan. Tengok macam mana. Berapa lama dia bertahan. Masa tu dia nak bergantung dengan apa. Betul kan? Kita yang selama-lama ni tuan-tuan sehat. Kan? Suplemen cukup. Tiba-tiba sakit gigi tu kan. Agak-agak dia sebut apa? Allah. Baru sakit gigi tu kan. Allah. Dia dah tahu dah. Dia nyupin gila dia tak boleh pakai. Betul kan? Ya, kita ni action lebih. Seterusnya, esa Tuhan pada perbuatan itu menafikan kamu fasil pada perbuatan. Iaitu menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan. Apa maksudnya? Iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan. Tak ada. Bahkan segala barang yang berlaku di dalam alam, semuanya perbuatan Tuhan. Sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikatnya, seperti iman dan taat, atau jahat rupanya, tiada pada hakikatnya. Apa maksud itu? Hakikatnya Allah Ta'ala tak nak macam itu.
Tapi benda tu ada buat seperti kufur dan maksiat, dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya, semuanya itu perbuatan Tuhan. Tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Hanya ada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Mungkin tentang peningnya, macam mana nak faham? Okey, tuan-tuan ya, saya tolong kira, tuan-tuan kira sama, ada kalkulator tak? Haa, cuba kira. Saya pernah tanya, buat satu program budak-budak nakal, tuan-tuan ya. Kita minta dia kira berapa ayah dia belanja daripada mula lahir sampai sekarang. Berapa ayah dia belanja duit? Haa, dia kira, tuan-tuan dia kira. Ikat, lepemper, susu, pak salin tu semua kan? Haa, dia kira, tuan-tuan. Dia punya kumulatif berapa tuan? 3 juta. Oh, banyaknya saya kata. 3 juta baik. 3 juta ustaz dia. Oh, bagus. Bapak awak kerja apa? Noel kata. Ah, sudah. Dia kira betul. Pemper, susu, tu kira. Kan? 3 juta. Sampai umur 15 tahun. Ha. Saya tanya, ayah kamu kerja apa? Noel kata. Tuan-tuan, penoreh getah sekilo pun 80 sen time tu kan. Getah pula kebun getah orang bagi 2, 80 sen bagi 2, 40 sen. Satu hari dapatlah tuan 20 kati. Satu kati 80 sen bagi 2. Apa ingat dapat tuan? 20 kati kali 80 sen bagi 2. Ha? Macam mana pula kau kira jam boleh sampai 3 juta kan? Apa mana ni? Ada benda yang Allah Ta'ala bagi yang kau tak payah usah. Sebenarnya betul tuan. Macam saya kan, kerja Putrajaya. Putrajaya ni tuan, nak cari kedai makan pun payah. Satu, payah sebab jauh. Yang kedua, payah sebab mahal. Ha, kalau setakat lebay menyanggut macam ni, hari-hari makan dekat di air, eh, apa benda tu? Tuan-tuan, bankrupt. Okey, balak pun tutup tuan. Tiba-tiba je hari ni, dalam jadual tak ada mesyuarat. Minit sampai. Pengarah kanan, BDKI, sila hadir. Ada satu mesyuarat ke? Kita pun pergi mesyuarat. Pergi mesyuarat tuan-tuan. Habis tengah hari. Langsung makan nasi Arab ni. Siap nasi lemak ada apa semua kan? Makan. Mana ada ikhtiar. Betul kan? Tak ada ikhtiar. Banyak yang kita ada ini, sebahagian dia, sebahagian besarnya yang kita tak ikhtiar. Jodoh tu berarti dia tu. Allah Ta'ala tak bagi kita sakit, dia bagi sehat, tak pakai duit. Cuba kalau dia bagi sakit. Entah. Demam, pergi klinik. Klinik sekarang tuan-tuan tak ada bil RM15 ni. Tuan-tuan tak ada pasal. Saya kalau saya sakit, saya mohon cuti rehat ni. Tak pergi klinik. Pergi klinik 70. Dia tengok kita tua bangga ni kan. Memang 70 lah dia. Betul tuan. Nak KTMC tambah RM15 lagi. Sudah-sudah RM80. Tuan-tuan, duit habis, badan sakit, baik saya ambil cuti rehat. Ya. Orang tanya saya, Datuk dalam kerja ini? Datang? Tak. Kenapa? Rehat. Tak kata sakit kan? Kalau kata sakit, pergilah klinik. Dia kata kan? Pergi klinik, RM8. Tuan-tuan, mana ada duit? Nampak tuan-tuan, dia tak setuju je.
Okey. Walhasil, dia kata, apabila dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternafilah kam yang lima itu, iaitu kam muttasil dan munfasil pada zat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, dan kam muttasil dan munfasil pada perbuatan. Boleh tak? Sebab tu kalau kita ni berniaga, tiba-tiba rugi je lah. Agak-agak pun kita dah macam-macam teknikal lah buat kan. Ada pakcik kat rumah tu, dia menego untuk kampung kan, pakai TikTok kan, live TikTok. Mari ha, makan siput salut. Tapi betul, walaupun di ujung kampung tepi sungai, macam ni orang kan, tiba-tiba kita lalu kat Senawang ni, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup kedai ni kan. Siapa kata kalau tempat tu strategik orang ambil beli? Siapa susun tu? Ha, kalau dia kata kita, dah tentulah kita pilih tempat strategik, confirm tak tutup, betul kan? Yang duduk ujung kampung tepi sungai kat Rumbau tu, tutup. Orang kampung tu kan, umur dah 80, nak sedut, siput sedut tu, masuk kulit, pam, padam kan. Antanam seberapa sebab anak duduk sini. Kalau tuan faham lah apa saya cakap. Ada orang kena cancel, doktor kata 3 bulan, kan? Tengok-tengok hari ni ada lagi. Ada, ada seorang tu kena cancel. Doktor kata makan ni, makan ni, makan ni, makan ni, makan ni. Doktor luar, doktor dalam semua bagi tahu makan ni, makan, makan. Kan? 3 hari padam. Ha. Betul tak? Maksud saya di Smart Labu, ada seorang budak yang kata, buku tak cukup, badan tak sihat, belajar dalam kelas kalau pakai nombor, memang nombor 30 lah pula. Betul kan? Dia pandai tapi yang lain tu pandai lagi. Faham? Jadi kalau sekolah kat kampung memang dah best student lah. Tapi Smart Labu masa tu pandai dah, dapat nombor 30, balik rumah kena marah ke ayah. Oh ni masuk asam penuh, makin bodoh pula dia. Orang tua kan dia pakai nombor, dia bukan kira-kira tu. Aduh, yang anak dia kata, ya saya tikah dengan orang lain tu 15 markah je. Tapi orang pandai-pandai, tak ada. Kalau pandai nombor 1 eh. Ah sudah, kalau 2 macam sekarang ni, anak saya buat, bawa dia punya profile tu pening pun saya. Aku benda, budak-budak macam belajar. Lepas tu dia jumpa seorang tua di kampung dia tu. Orang ni tarikat Asyabat, Samani. Tarikat Samani lah. Orang tua ni. Dia pun bawa anak dia jumpa orang tua ni. Orang tu tengok budak tak tahu, tak tahu, tak tahu orang tua ni. Macam ni lah jam. Dia pun koyak satu kertas bagi. Rupanya terselawat Al-Farijiyah lah. Kau baca hari-hari 41 kali. Jadi anak ni pun anak baik, tok guru tu pun dihormati, dia percaya, dia pun amal 41 kali tiap pagi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin zidna amrin qalban tafrijan bil qurb. Itulah. Akhirnya sampailah naik masa untuk exam. Exam paper bahasa Arab yang dia tak pernah lulus kan. Lulus pun hujung-hujung punya 41, 40 markah. Esok nak mesyap nak meet apa exam ni, pukul 8:30. Jadi memang dah aku tak boleh pergi bersarap ni, dia pun tidur. Tentang tahu apa jadi dalam tidur, keluar solat peksa,
Maknanya majlis perpisahan Malaysia pun tak boleh halang kebocoran macam ni. Iya, dia kata kita bohong. Dia nampak soalan peksa. Ya. Pagi esok pun nampak lagi. Percaya tak percaya, buka kitab lah. Oh, kalau ni tu apa lah tu? Dalam keadaan percaya tak percaya. Mana? Pukul 8, 8 setengah masuk lewat. Buka soalan. Sabiti kan? Kertas tu 2 jam. 1 jam suku dia dah menyalah. Kawan-kawan lain nampak lah tu. Habislah kawan kita ni. 1 jam suku dia dah relax. Mana ni memang tak dibuat tu. Kawan saya tahu dia ni ada. Habis keluar dewan, tanya, boleh buat tak? Aku tengok pun 1 jam suku dah. Kalau boleh dia nak keluar tu, tapi cikgu semua tak bagi. Buat madu sekolah semak lagu, jangan keluar. Kan? Duduk, azab 40 minit dulu. Kawan-kawan lain tu buat puluh-puluh, dia relax. Kawan-kawan lain ingat dia tak dapat buat. Keluar-keluar azab dia kan? Besar. Apa tak? Bocor malam tadi. Tetap percaya ke tadi? Allah SWT perbuatannya. Tak boleh gantung dengan dia. Betul tak? Okay. Panjang ni. Saya ni jam ni betul. Betul jam ni. 8.4 minit. Maka dengan kenyataan yang di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan-kepercayaan yang membawa kepada menyekutukan Tuhan. Bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa di dalam dunia ini ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut sehingga membawa rosak imannya kerana kepercayaannya itu membawa menyekutukan Tuhan yang dengan yang lain. Maka perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar akan mudarat merosakkan iman kepada Tuhan. Maka di sini disebutkan sebahagian daripadanya supaya dapat diketahui kesalahannya. Tapi kitab ni lama kan, tahun 52. Kalau tak silap ni. Betul, tahun 52. Tahun 52 tak ramai lahir dalam ni. Kan? Tak ramai kan? Tuhan pun tak 52 kan? Maknanya kitab ni lahir dulu. Qadim. Tapi dah ada lah kitab ni, kita baca je lah. Sekarang saya bagi contoh moden. Kan? Contoh klasik ni lah dia. Dia kata ancak. Ancak. Kata ancak tu mudah tak faham. Berbentuk ancak. Tapi dah ada ni, ambil berkat baca je lah. Adalah membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan ini satu daripada adat kepercayaan orang yang menyembah berhala. Kerana mereka itu beriktikad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit atau sampuk dan sebagainya. Maka mereka yang mengadakan ancak serta mengadakan jamuan-jamuan, semah, tukar ganti, temiku, dan perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan orang musyrik. Dia buat mulut, dolu, dia berbui siap-siap kan. Dia letak atas satu dulang, satu bekas, dia alih kat sungai. Dulu lah. Itu pengancak kan. Sekarang tak ada lah kan. Sekarang orang percaya penedol kan. Betul tak? Dia percaya kat penedol, betul tak? Sama lah tu.
Ha, nampak tuan-tuan dah pening. Tuan-tuan percaya ke doktor kan? Ya kan? Wailah klinik tu, insyaAllah. Ha, tapi insyaAllah tak ada lagi dah. Tapi klinik tu confirm. Settle. Faham tak? Kita macam yakin ada zat lain yang boleh memberi kesihatan kepada kita. Apa yang kita buat ni tuan-tuan ialah ikhtiar. Sebab Allah Ta'ala dia menjadikan sesuatu makhluk itu ada kebijaksanaannya yang boleh kalau diambil dengan izin Allah Ta'ala sehat. Contohnya rembang. Wah payah lah orang merasai. Memang orang bandar lah rembang tak tahu. Rembang tak tahu. Kunin halia. Alhamdulillah. Pusing sikit. Aus lah. Ini itu bagus tuan. Allah Ta'ala siapkan untuk orang Nusantara. Ha. Kalau dekat Arab, minyak zaitun. Betul kan? Zaman dulu, minyak zaitun ni kita dapat bila? Bila orang balik ke Mekah. Kan? Maka Allah Ta'ala jadikan di tempat kita pula minyak kelapa. Walaupun tak sama taraf, tapi kandungannya lebih kuat. So, orang tua dulu ambil minyak tu, ikhtiar. Mandi pakai limau, ikhtiar. Tapi kalau yakin limau tu mengelokkan, syirik. Faham tak? Tapi Allah tak ada siapkan. Kau ni nak jadi penghafal Quran ke? Ya tu, kau makan daging sikit lah. Selalulah. So, makan daging sikit. Supaya kuat ingatan. Tapi kita jangan kata dengan kerana daging inilah ingatan dan power. Kan? Lepas tu, itu zaman dulu, zaman sekarang. Pil tu pil ni. Tentang percaya pil tu boleh menyebabkan cucu tu dan ingatan dia power. Habis. Sebab tu orang meniaga yang lebih-lebih. Lapik-lapik si cakap tu. Tuan-tuan, ini memang powerful. Kan? Makan sekejap lagi, kerjakan baca Quran, hafal semuka. Tapi dengan izin Allah, tergagak kelas malam ni. Kalau Allah tak nak izin, tak jadi juga. Allah izin insyaAllah. Kan? Macam tu. Boleh kan? InsyaAllah. Masuk tak? Ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Tapi zaman sekarang pun tuan-tuan, ada juga perkara-perkara ini berlaku lagi. Kadang-kadang dalam pengurusan-pengurusan adat, so kita harap sangat rakan-rakan kita cuba faham. Dan perkara-perkara yang kita boleh tak payah buat, tak payah buat. Kadang ada seru jin macam putih beliung sampai tu. Kan? Mengikut riwayat lah. Saya tak pernah tengok lagi. Jadi kalau perkara-perkara yang demikian, nasihat saya, sebab nanti saya tak nak mati dengan benda macam tu tuan. Esok tuan-tuan semua dakwa saya kat akhirat. Kalau ada adat-adat kita yang umpama begini, dah kita tinggalkan. Nah, mudah-mudahan mati kita mati beriman, insyaAllah. Satu lagi, upacara harimau. Suatu upacara dinamakan jamuan harimau. Tuan-tuan zaman dulu lah. Upacara ini dilakukan setahun sekali di dalam buluka di tepi-tepi hutan. Di sana dipanggil harimau yang disangkakan sakti itu. Kiranya harimau ini tidak dipuja kelak, dia akan membinasakan ahli-ahli kampung dan binatang ternak. Dia kata nanti habis gitu. Maka harimau ini dinamakan harimau maujud, dia kata. Harimau jadian. Pernah dengar kan? Maka di dalam upacara ini disembelih seekor kerbau. Kerbau tuan-tuan, kata kerbau. Kerbau. Hati, jantung, lidah, kepala, mata, telinganya, otak, makanan harimau wujud. Oh, dia bagi yang dalam tuan-tuan. Yeah. Maka dagingnya bagi makanan orang-orang yang hadir di dalam upacara itu. Daging masak makan situ. Dululah. Ada tak sekarang tu? Sekarang tak ada dah kan? Tapi bentuk ajaran lain pula. Ajaran salah ni Negeri Sembilan ni boleh tahan juga tuan. Kat Negeri Sembilan ni boleh tahan lah tuan. Tapi pegawai Jabatan Agama dia kawal tu. Majlis Keselamatan Negeri pun dia laporan tu sentiasa ada. Kita tahu pergerakan dia. Cuma kadang-kadang tindakan tu lambat sebab nak tengok dia bagaimana. Adalah taktikal luwih sangat tadi kat tuan. Yang sembilan ni ada yang belajar tuan-tuan. Perempuan dia dalam kelas tu.
Tuku lelaki pakai topi. Pakai topi. Suami hantar duduk luar. Isteri belajar kat dalam. Masuk dalam kelas, disambut tiap guru. Cium pula dulu. Cah, 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 cium. Duduk. Kan nak balikkan cium sekali lagi. Amboi tuan-tuan. Seronok jadi tok guru macam ni. Tapi dah kita tangkap lah. Saya pun heran tuan-tuan. Perempuan tu boleh pula dia mencium kawan-kawan tu. Ish. Tak nampak. Saya tak mengaji tuan-tuan. Tapi tempat jatuh dia nak pergi pula. Yang dekat Forest Hack macam ni. Yang dekat ni. Muhammad Al-Fatih ni tak nak boleh dia datang. Dia nak suruh cium juga. Allahu Akbar. Orang Melayu, orang Melayu. Boleh faham tuan eh? Tapi ajaran sesat ni dia jarang kat masjid ni, jarang. Dia sesat ni ujung-ujung kampung, dekat-dekat air terjun. Ada tu. Orang suruh zikir kat masjid, dia pergi kat air terjun. Tapi salah tak salah tu wallahu alam. Tapi maknanya pelik-pelik lah tuan kan. Maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu, jin-jin dan syaitan itu berkuasa memberi mudarat dan mendatangkan manfaat, itulah kepercayaan yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Tak ada. Sebab kalau tu kita menisbahkan hantu jin ni ada sifat, ada perbuatan sama macam Allah. Tak boleh. Boleh faham tak? Habis ustaz, orang yang kena kacau tu apa kau? Kan? Memanglah jin ni boleh juga merasuk tuan. Tapi kita tak boleh kata dia berkuasa. Kadang-kadang budak kecil azan ni lari tuan. Dia tak ada kuasa. Sama macam kita je. Cumanya dia tak nampak. Macam saya ni badan kecil, tuan-tuan badan besar. Bila nampak, tuan-tuan nampak saya tak kuat, betul tuan-tuan? Cuba kalau saya ni jin, kecil je, tapi tuan-tuan tak nampak. Kuat tuan-tuan? Tak kuat juga, tapi sebab tuan-tuan tak nampak, saya pergi jentik, tung! Aduh, itu je. Bukannya dia ada kuasa, tak ada. Izin Allah Ta'ala jadi. Allah Ta'ala tak izin, tak jadi. Sebab tu kalau kita nak khianat orang pun ingat-ingat. Jangan tuan-tuan. Kita berserah kepada Allah Ta'ala. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang dengan izin Allah. Minta maaf banyak-banyak silap dan salah. Aku liquli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum.